sekarang nomor 2, tentukan volume tiap-tiap bangun. Volume dari tabung itu adalah ya luas alas kali tinggi. Ya, hampir semua volume seperti ini ya. Luas alas kali tinggi. Asal bagian atasnya tidak mengerucut ya, prisma semuanya seperti ini ya. Luas alasnya adalah lingkaran pi ya r kuadrat. Tingginya tetap t. Oke. Ini akan kita hitung satu persatu mulai dari yang pertama ya. Yang A. Volume sama dengan pi, ini R-nya adalah 5 ya, ini adalah R, jadi 5 kuadrat, tingginya ini 14. 14. Jadi pi kali 25 kali 14. Volume sama dengan 350 pi, satuannya adalah sentimeter persegi. Untuk yang B, ya, volume sama dengan pi, ya, ini R-nya adalah 12, ya, diameternya 24, R-nya 12, jadi ini 12 kuadrat, tingginya 40 kali 40, sama dengan pi kali 144 kali 40, ini sama dengan 5760 pi ya, satuannya adalah desimeter. Ah, ini adalah kubik ya. Nah, ini kubik. Sekarang untuk yang C ya. C ini volume sama dengan pi, R-nya adalah 1, 1 kuadrat tetap 1, nanti T-nya adalah 2. Jadi ini adalah 2 pi ya. Satuannya adalah meter kubik. Baik, ini untuk nomor 2 A, B, dan C.